Rute pembersihan tersebut bermula dari Plantar Dua Kota Tanjung Pinang, lalu menuju pesisir tepi Laut Tanjung Pinang yang dilakukan setiap hari oleh petugas dari Dinas Perkim Kota Tanjung Pinang. Bukan kebersihan laut saja yang diatasi, Dinas Perkim Kota Tanjung Pinang juga memiliki petugas kebersihan darat seperti petugas kebersihan jalan, petugas kebersihan taman, dan lain-lainnya. Diketahui pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri telah mendapatkan predikat kota bersih, di mana tahun ini mendapatkan Piala Adipura. Kerja harian. Nah, kerja harian bang ya? Sampah dari mana nih bang? Sampah dari laut. Dari laut ya? Rutenya di mana-mana aja bang? Rutenya dari Plantar 2 sampai ke sini bang. Ke apa nih? Depan tepi laut ya? Sulkarnain, petugas kebersihan laut mengatakan ini adalah kerja harian yang dilaksanakan setiap hari. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.